Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Yasin, Bupati Bogor. Hari ini secara resmi saya mengumumkan kalau saya terpapar COVID-19. Sebetulnya ada beberapa tahapan yang sudah saya lalui. 4 hari lalu secara mandiri saya sudah melakukan tes swab dan ini biasa rutin dilakukan karena kegiatan-kegiatan saya yang cukup banyak dan dinyatakan negatif. Tetapi 4 hari kemudian ada rasa tidak enak dalam tenggorokan. Saya minta di swab lagi dan ternyata semalam hasilnya positif. Tadi pagi saya sudah diperiksa di ronsen dan di CT scan dan hasilnya paru-paru bagus, darah bagus dan lain-lain, kondisi yang lain cukup bagus sehingga saya hanya perlu istirahat dan isolasi mandiri. Dan ternyata saya tidak sendiri. Hasil swab yang terakhir ini anak saya yang perempuan juga dinyatakan positif. Ini anak saya Nadia. Ya, nah ini Nadia juga dinyatakan positif karena dia sekamar dengan saya gitu. Karena memang sepeninggal suami saya 50 hari yang lalu, anak saya selalu menemani saya tidur. Dan satu lagi anak saya laki-laki, alhamdulillah dia negatif. Sehingga satu anak saya tetap di ruangannya, tidak boleh datang ke kamar kami gitu. Karena semuanya dalam posisi yang memang harus isolasi mandiri. Dan seluruh keluarga yang ada di sini pun sudah di swab, hanya kami berdua yang memang positif. Doanya ya, mudah-mudahan kami tetap optimis, tetap semangat dan bisa melewati ini. Semoga saya juga bisa beraktivitas kembali dan bisa kembali memimpin Kabupaten Bogor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.